kendaraan tambang, pembangunan tol itu sangat krusial. Dengan adanya jalan tol khusus tambang, kendaraan tambang tidak akan lagi bersinggungan dengan pemukiman. Tidak bersatu lagi dengan jalan publik yang menyebabkan kecelakaan atau rusaknya jalan. Utama untuk pengembangan terutama di Ombay Baru, Bogor Barat. Jadi Rumpin itu punya akses yang sangat baik dalam konteks itu. Pertama, nanti Rumpin akan didukung dengan struktur prasarana jalan. Satu, akan ada jalan namanya jalan tol dari Serpong terus ke Bogor, terus ke Bogor ya. Dan katanya itu direncanakan akan tembus ke Kerawang. Ini sangat potensial untuk mendorong adanya percepatan pertumbuhan di Kota Rumpin. Satu. Yang kedua juga salah satu solusi untuk mencoba mengalihkan angkutan-angkutan tambang yang selama ini selalu dia berinteraksi dengan permukiman ya, sehingga menjadi permasalahan kita bersama saya kira. Mudah-mudahan dengan ada jalan tol itu, maka si angkutan tambang akan melewati jalan tol sehingga tidak banyak bersinggungan dengan masyarakat. Sekitar 8.000 truk tambang per hari yang melewati jalan pabrik untuk menyuplai hasil tambang ke Jakarta, Tangerang, dan Pulau Jawa. Karena kualitas hasil tambang dari Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang merupakan kualitas nomor satu, sehingga 80% suplai pembangunan jalan tersebut disuplai dari hasil tambang di Kabupaten Bogor. Namun hasil kesepakatan Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintahan Kabupaten Bogor, pembangunan jalan tol khusus tambang akan dibangun pada Maret tahun 2022 mendatang, yang akan dipadupadankan dengan perencanaan dan pelaksanaannya serta tugas masing-masing. Berdasarkan detail engineering design, tol Bogor Serpong memiliki total panjang lebih dari 31 km dan memakan biaya investasi sebanyak 8,9 triliun dengan masa konsesi 40 tahun.